coba juga ya. Tuh warna biru. Bengi-bengi nyodrek ih. Astaga. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Sulistyo di video Euro Truck Simulator 2. Oke, di video kali ini kita bakal pakai Canter lagi ya. Dan sekarang ini saya pakai truknya Mike Black dari Rebecca dan akan nyetut dari kota Malang menuju Semarang ya. Ini nanti kita nggak tahu bakal berapa lama, pokoknya secepat mungkin gitu ya. Untuk jalurnya sudah saya tandai ya lewat jalur ini, tol bukan ya, kalau nggak salah lewat tol, banyak lewat tolnya kayak gitu. Ini kita finish di Semarang, jadi kita bakal langsung aja ya. Ini ceritanya muat cabai juga bis isi dan sudah kelar, bakal langsung aja kita jalan ya. Masuk kabin dulu. Nah seperti ini, sendirian ya ini ya, kabinnya seperti ini. Dan sekarang ini jam 5 sore kayak gitu. Starter dulu dan jalan yuk, bismillah. Ini kita ke kiri ya. Untuk Rebecca yang My Black ini keren ya, yang samping kanan dan kiri itu bumpernya berbeda. Jadi nggak mainstream. Depan ini kita ke kiri. Ada Opa Muda lawas. Ini nanti kemungkinan bakal mengalami malam hari ya. Iya, ya bakal sih. Sekarang aja udah jam 5 ya. Jadi kita bakal lihat rasanya di malam hari ya, gitu ya. Depan ini ke kiri bosku. Di sana ini banyak mobil-mobil pakai gandengan nih. Aspalnya halus banget nih loh. Kayak habis disetrika. Tidak begitu ramai ya, jadi kita bisa ngebut. Nanti gini aja, misal sampai Semarangnya belum sesuai durasi, jadi kita teruskan ke arah Jakarta aja sekalian ya. Lampunya nyalain aja, udah mulai gelap. Tikungannya tuh ih nyenggol kan. Ini chassisnya terlalu oleng ya, jadi kalau nikungnya terlalu apa ya, ngeget gitu atau patah bakal terguling. Oh ya, ini ada lampu neonnya ya, saya pasang warna biru soalnya saya tadi cari di Instagram tuh nggak ada ya sebenarnya warna apa gitu. Kalau salah mohon dikoreksi. Tuh kayak gitu ya, tuh warna biru. Bengi-bengi nyodrek ih. Astaga, nih warna biru kayak gini ya. Oh, mataharinya udah mulai tenggelam tuh, cepet banget tenggelamnya. Menyesuaikan dev mapnya. Ya Allah ya Allah, ini kita ke kanan kebablasan bos. Tak paham mau. Ngawur sekali ya. Habis pindah kamera dong, nggak lihat. Ayo slow maju. Ngawur banget loh ini. Ini kita ke kiri. Anjir suara engine-nya. Tung 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 tung. Bos, kok nggak kelihatan sih?
Kalau lewat tol bisa ngebut ya. Anjir, yang kiri lewat, keluar jalur. Keluar dari aspal maksudnya. Ini sepi nih tolnya. Tapi yang dari lawan arah rame tuh. Masuk kanannya bos. Lewat cuketan nih. Ini ada yang pakai sepeda motor. Oh, ini udah pernah lewat sini nih. Soalnya udah kuning jalurnya. Tol macam apa ini? Ada tikungan huruf L. Parah banget. Untung remnya pakem. Kalau enggak udah ambrol, bos. Anjir, anjir. Aduh. Susah loh kalau malam kayak gelap gini. Ada spider. Ya bukan ya? Anggap aja ya. Tuh. Ini lampu tol enggak ada penerangan sama sekali. Gerbang tol bosku, kalem. Aduh, ada opa muda ya. Nih, gratis ya. Yuk. Mantap kan dikasih gratis. Nggak bisa kamera random di sini. Kanan nih. Ini beneran nggak begitu rame ya. Nih opa muda yang lama. Kiri bosku. Nih, banyak lampu akhirnya. Nih tikungannya. Gak paham mau tikungannya kayak gini. Anjir kayak gua. Ini mau lang juga gila nih ini kalau malam kayak gini. Cek. Santai cek seluruh. Toh. Tikungannya edan lho. Dari tadi kok nggak ada counter yang lain, maksudnya yang searah gitu kan bisa kita buntuti, tapi ini nggak ada. Cik bosku tikungannya weh. Oh ini masih lurus. Bawa sayur nih. Warnanya biru ini lampu kolomnya. Salah atau bener nggak tahu lah.
sampai Surakarta. Cok. Oh, ternyata iri. Ini masih lurus. Yuk, Surakarta discovered. Ramai lancar ya. Ada apa ini? Oh, kecelakaan nih. Anjir, anjir. Aduh, aduh, nyenggol dong. Ini lo banyak kayak mobil bawa box. Mau ngapain sih mereka ini? Mudik semua ya. Kita masih lurus. Lanjut. Terus gas full boy. Ini udah sampai Semarang ya kita. Solo tiga ding. Iya, ini Solo tiga. Terus ke kiri. Kita ambil kiri bosku. Ini ada L sampai L300 kalau nggak tahu. Ih, untung nggak nyenggol. Rame bo. Oke, masuk. Nih, kita ke kanan. Mumpung merah. Oh, lewat Salatiga nih. Tapi udah malam, semoga nggak horor. Gelap banget, bos. Tuh, ada satu tuh. Pakai sepeda motor. Tuh, kemiringan gitu. Suspensinya keangkat. Ini jualan apa ya? Pecahat ya ini ya? Delivery order kalau nggak salah. Nih udah nyampe gerbang tol lagi nih. Ih, nih bawain, pokoknya cepet lah, gas polok lur. Nah, depan ini kita ke kiri. Kalau lurus nanti masuk Trans Jawa.
terminal pinggir. Daerah Pantura ya ini ya. Gelap sekali. Kita mau berhenti di warung dulu ya. Mau ngopi nih. Depan banyak warung nih. Kita ngopi dulu, bosku. Kayak gini ya. Oke, semuanya sekian dulu ya untuk video My Black Nyetut kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa request di bawah ya, atau diterusin enggak gitu. Jadi bakal bikin part 2-nya kayak gitu ya. Jadi komen aja di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you next video.